Pertamina President Director and CEO Nika Widyawati apologized for the fire. She ensured that the management will continue to monitor the progress of survivors and support the needs of all victims. Di sini saya beserta seluruh jajaran Pertamina juga menyampaikan permohonan maaf yang mendalam atas terjadinya insiden ini. Tidak ada dari satupun dari kita yang menginginkan insiden ini terjadi. Dalam hal ini, permohonan maaf kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, masyarakat yang terdampak, keluarga yang ditinggalkan, juga yang saat ini sedang mengalami perawatan. Ada 35 orang yang saat ini dirawat. Di RSPP sendiri ada 25 orang, kemudian di Rumah Sakit Pertamina Jaya ada 2 orang, di RSUD Koja ada 3 orang, RSCM 1 orang, Rumah Sakit Tubuh Koja 2 orang, dan Rumah Sakit Pelabuhan 2 orang. Jadi di total kami monitor terus, kami berikan penanganan yang terbaik. Dan juga kepada keluarga yang ditinggalkan, kami juga memberikan perhatian yang sangat besar. Dalam hal ini, kami menyampaikan komitmen Pertamina untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh biaya pengobatan dan juga santunan kepada korban yang meninggal, juga kepada korban yang sedang mengalami perawatan. Seluruh biaya sampai dengan dinyatakan sembuh dan bisa pulang dan beraktivitas seperti biasa, ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pertamina. Dan kepada masyarakat terdampak yang saat ini harus sementara kemudian mengungsi di beberapa posko, ini pun kami pastikan bahwa seluruh kebutuhannya ini akan kami penuhi.